Menahan tangis, Giselle menyesal dan meminta maaf, sebut video yang beredar bagian dari masa lalu. Artis dan penyanyi Gisela Anastasia menyampaikan permohonan maaf terkait video bersama Michael Yokunibu De Freitas atau Nobu. Gisela mengaku menyesal. Sambil menahan tangis, Gisela menyampaikan maaf kepada masyarakat luas terkait video yang sempat beredar. Pernyataan maaf Gisela disampaikan di sebuah hotel Four Seasons yang berlokasi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Januari 2021 malam lalu. Izinkan malam hari ini dengan kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, ucap Gisela dikutip dari tayangan YouTube KH Infotainment. Gisela menyampaikan maaf kepada keluarga besar dan semua pihak. Tak hanya itu, Gisela juga menyebut jika tindakannya tersebut bukanlah menjadi contoh yang terpuji. Khususnya pihak terkait, keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, partner kerja, dan semua pihak menaruh kepercayaannya pada saya atas apa yang saya lakukan. Bukan menjadi contoh yang terpuji yang kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia, ucap Gisela. Gisela juga menyampaikan maaf kepada keluarga mantan suami, Gading Martin, serta keluarga sang kekasih, Wijaya Saputra atau Wijin. Melalui pernyataan saya, semoga bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak. Dari yang saya kasihi, orang tua saya, anak saya, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, dan Wijin dan keluarganya. Terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, ucap Gisela. Dalam kesempatan itu, Gisela juga menegaskan jika video yang beredar merupakan bagian dari masa lalunya. Gisela menambahkan video tersebut bukan menggambarkan kehidupan saat ini. Lebih lanjut, Gisela juga mengatakan video yang dipertontonkan tersebar tanpa persetujuannya. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa persetujuan saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini, ujar Gisela. Saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya membawa dampak positif untuk lingkungan sekitar. Apabila saya mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama para orang tua yang mungkin anak-anaknya menjadikan saya rentan, sekali lagi saya mohon maaf dengan kerendahan hati saya, kata Gisela. Dalam menghadapi kasusnya, Gisela akan bersikap kooperatif. Gisela akan mengikuti semua proses hukum dengan baik. Dalam hal ini, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan, ungkap Gisela. Sebelumnya, Gisela telah dipanggil polisi pada hari Senin, 4 Januari 2021 lalu dalam statusnya sebagai tersangka. Namun, pada panggilan pertama, Gisela sebagai tersangka ia tidak bisa hadir. Lantaran, Gisela menjemput sang anak, Gempita Nora Martin, pulang dari Bali. Polisi akan memeriksa Gisela pada Jumat 8 Januari 2021 pekan ini. Pemeriksaan kali ini guna mendalami lebih lanjut tentang kasus ini.